Halo guys, so again welcome back with me. Akhirnya guys ya, akhirnya gitu kan gue bisa bikin konten yang dijamin ini gak bakalan dolar kuning guys. Kenapa? Karena dari kemarin gue bikin konten itu dolar kuning mulu sama si Muntun deh guys ya. Muntun, kasihan juga kalau kita nyalain Muntun terus ya. Maksud gue sama si YouTube guys ya, dikit-dikit dolar kuning. Padahal gue cuma ngebahas aplikasi yang berhubungan dengan cheat gitu kan. Iya juga sih, iya, oke. Tapi di video kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang aman. Kita akan main aman, yaitu kita akan ngebahas tentang Magic Chess. Ini bukan main-main guys, karena ini sudah dinantikan oleh banyak orang. Dan ini baru saja update pada tanggal 23 Januari 2020, yang mana sebelumnya ini hadir di Advanced Server. Dan ini adalah pertama kalinya Magic Chess hadir di apa itu namanya guys? Di Ori Server. Dan kita akan nyoba seperti apa. Jujur, gue apa ya, lebih suka dengan Magic Chess daripada Chess TD yang sebelumnya. Karena kalau Chess TD itu kan kita mainin defense ya, tapi kalau Magic Chess ini memang main catur seperti apa namanya, Chess Rush segala macam, auto chess. Dan kalian tahu dulu tuh gue suka banget mainin Chess Rush, walaupun sekarang ini sudah tidak ada waktu untuk mainin game itu guys ya. Jadi mungkin gue udah ketinggalan update tentang masalah game catur ini. Anyway, ini gue lagi ada di akun Joki ya guys ya, sekalian ngomongin Joki. Jadi buat kalian yang pengen Joki, bisa langsung melalui WhatsApp di ujung sana. Hari ini masih open banyak guys ya. Yang diterima adalah GM, Epic, dan juga Legend untuk menuju ke Mythic. Jadi kalau yang mau joki bisa langsung WA aja atau bisa melalui ID LAN. Tapi kalau mau fast respon melalui WhatsApp aja guys. Oke, jadi kita langsung aja coba Magic Chess yang barusan aja sudah kita update dari Muntun ya guys ya. Cuman ini gue ubah ke bahasa Indonesia dulu guys ya. Masalahnya ini kalau kita pakai bahasa Inggris guys, nanti puyeng sendiri guys. Kita pakai bahasa Indonesia dulu. Karena Chess Rush sendiri ya guys ya, kita ngomongin sedikit tentang Chess Rush ya. Chess Rush itu juga ada update yang besar ya, yang mana kita tuh udah gak cuman sekedar main doang, tapi kayak ada spell-spell atau apa ya, bisa dibilang kayak emblem atau spell atau apapun itu. Gue agak pusing guys sebenarnya guys. Jadi kita akan benar-benar mulai dari nol tentang game ini. Dan kedepannya gue bakalan rutin bikinin konten tentang Magic Chess, entah itu dari combo-combo segala macam, karena gue untuk mempelajari game ini gue jamin bakalan cepat banget. Dan gue bakalan kasih tahu ke kalian combo-combo terkeren, terkece, termantap, terjiwa, ya pokoknya itu lagi guys ya. Gak usah pakai banyak bacot lagi, kita akan masuk ke dalam mana guys, kok nggak ada guys, segera hadir. Kenapa gak bisa anjir? Gue udah bikin opening panjang-panjang, gue udah bacot panjang lebar, nggak jadi konten dong anjir, anjir, astaga. Dimulai dalam satu hari dong. Tapi tadi di handphone gue satunya bisa guys. Bentar-bentar gue ganti handphone dulu guys ya. Ini handphone ini kampret, emang abis ini gue jual juga guys. Yang minat tolong DM gue guys ya, gue jual 50.000. Serius bang, nggak bercanda-bercanda. Ganti handphone dulu, nggak jelas nih handphone. Oke guys, gue udah masuk ke dalam handphone yang satunya. Mana tadi ML-nya? Sumpah lo, gue tadi ada di handphone yang ini tuh ada. Wah ini kalau nggak ada bener ini gue jadiin ini aja lah guys ya. Buat pintu gue kan kebetulan agak-agak longgar guys ya. Ini kita jadiin ganjel pintu aja guys. Ini handphone nggak jelas emang ya guys ya. Nyari masalah mulu gitu loh. Bikin malu ya guys ya. Bikin malu anjir anjir. Nih ada nih. Apa gue ngimpi ya? Tuh ada kan? Gue nggak ngimpi tuh guys. Kalian bisa lihat guys ya. Bentar-bentar nih. Kalian bisa lihat guys. Nih. Bentar-bentar. Nah ini. Ini dia guys, ada. Kan gue bilang apa, ada. Tadi yang di HP satunya gak ada kayak beginian anjir. Ini sekarang ada. Wah Muntun berjanda, emang Muntun itu hobinya berjanda ya guys ya. Kesel gue jadinya anjing anjing. Oke, jadi kita akan coba mempelajari tentang ini ngapain gue dari tengah-tengah lu. Tentang chess, Magic Chess ya guys ya. Oke, gue penasaran banget. Jadi di sini tuh dia ada warrior-warrior gitu guys. Ada semacam peringkat-peringkatnya. Dan gue gak tahu nih, kalian tulis komentar di bawah ya guys ya. Di handphone kalian, coba kalian buka Mobile Legends, terus update. Terus ada apa enggak Magic Chess ya? Kalau enggak ada, mampus. Gue duluan main ya guys ya. Gue duluan main, mohon maaf ini. Oke. Oh, jadi ada settingan tersendiri guys ya. Jadi Magic Chess itu ada tersendiri settingan berbeda dengan MLBB. Ada mode HD, kita aktifin semua ya guys ya. Kita tuh harus setting grafik yang paling tertinggi gitu loh. Karena handphone kita ini bukan handphone kentang, anjir, anjir. Selamat, Anda telah berhasil melewati tes battle. Gue belum ngapa-ngapain goblok. Terus lu ngapain bilang gue selamat anjir. Wah ini game ini gak jelas ya guys ya. Oke. Ini gimana cara mainnya? Udah langsung aja, gue usah pakai tutorial anjir. Gue ini udah jago parah masih tutorial lo. Aduh ini Muntun ini gak jelas loh. Langsung aja memulai game. Langsung guys, gue ini jago parah. Wih,
Bener kan guys, gue bilang apa guys? Jadi memang ini tuh sudah hadir sebelumnya ada di Arhon server. Cuman pas itu gue nggak sempat main guys ya. Gue nggak suka main di Arhon server. Jadi gue nunggu di Ori aja. Dan akhirnya hadir juga ya guys ya. Gue nggak tahu ini kenapa di handphone yang ini nggak bisa. Mungkin baru beberapa apa ya? Baru beberapa akun aja yang bisa dimainkan. Untuk versi globalnya atau untuk versi semua secara menyeluruh itu baru bisa dimainin mungkin sekitar beberapa hari ke depan guys ya. Udah gak usah pakai baca-baca anjir. Gue ini udah pro player Magic Chess guys ya. Gue ini udah chess aja gue top global anjir. Apalagi cuma main kayak begini guys. Widih. Banyak amat guys. Gila lu. Oke, tenang guys ya. Gue kasih tahu ke kalian cara mainnya gimana guys. Ini lawannya orang beneran atau masih bot guys ya. Nah ini gue gak ngerti nih. Ini di Chess Rush juga ada beginian. Gak ngerti gue coy. Weh. Maksudnya apa ini? Weh. Weh. Apa itu guys? Coba-coba yang tahu komentar di bawah. Itu gue gak ngerti apaan. Bentar guys ya. Gue kasih tahu ke kalian cara main. Duitnya mana? Duitnya coy. Duitnya 3. Kita ambil apa guys ya? Kita ambil MM dulu. Oh Akai ada Akai guys. Akai dulu deh. Gue sih ngerti slow aja guys ya. Ini apa tombol ini? Oh oke. Kayak Magic Chess lah guys. Kayak Magic Chess. Kayak Chess Rush guys. Oh mesti lawan minion guys. Masih lawan minion. Tenang guys ya. Gue ini jago parah. Kalau udah soal game kayak begini, nggak ada yang susah-susah guys. Semuanya akan terlihat easy guys ya. Karena gue ini top global. Slow guys. Gue walaupun udah lama, jujur gue udah lama banget gak main Chess Rush. Tapi kemampuan gue dalam berskill, gue yakin. Oke, dapat Akai. Aduh, tadi ada Mia, guys. Mia atau Hanabi ya? Gue kayak suka Hanabi deh. Soalnya Hanabi kan mantul-mantul ya, guys ya. Bentar. Itu tadi apa ya, guys ya? Kayaknya ada yang nggak kayaknya ada yang nggak gue ambil gitu loh. Tadi ada sepatu. Gimana cara ngambilnya, guys? Bentar, guys. Ini harusnya menang nih, guys. Karena gue tuh jago parah ya, guys ya. Makan mantul-mantul, guys kan? Bantai, kasih tahu. Sikat dasi. Ya ceger, modar. Weh, gue kalah loh. Wah, ini game yang nge-lag anjing. Bantai lah moskop, ya kasih tahu goblok. Aduh, kalah cocok. Ya elah, game pertama udah kalah. Itu gimana sih cara beli itemnya, weh? Bentar, kok gue jadi lupa cara mainnya, guys ya. Gue dulu Chess Rush itu global, anjir. Moskov, kita punya Moskov tadi. Hanabi. Jilong udah tadi keluar mulu guys. Kita butuh Baxia guys ya. Ini saber ini gak guna guys. Kita jual aja guys ya. Goblok saber ini guys ya. Oke bentar. Busan OP gak guys? Cara beli itemnya tadi gimana sih guys? Ini kali ya. Ini apa? Tunggu guys ya. Gue serius dulu guys ya. Bantai pak kasih tahu. Ini gue di top global Magic Chess, masa begini doang gak bisa loh, player. Nah, kan menang kan? Apa gue bilang tadi tuh sengaja aja guys, kalah guys ya. Nge-lag tadi handphone ini udah gak mungkin kalah guys ya. Yang ini sekarang udah gak mungkin kalah, solo. Yes! Masih ada di posisi teratas guys, emang gue tuh jago parah. Kok 2-0 ya guys? Oh iya. CC, akhirnya guys. Kita dapat level 2. Baxia lagi. Mia keluar terus loh, Mia loh. Apa kita jadi 5 aja guys? Reset. Kita jadi 5, kita masukin apa ya guys ya? Masukin Gashen maybe. Gashen OP enggak ya? Mia sih sebenarnya keluar terus guys, Mia guys. Oke, Gashen ngasih tahu Gashen kalau di Mobile Legend beneran ya OP guys, tapi kalau di ini gua nggak tahu OP apa kagak anjir. Menang guys, gila. Udah ini mah musuhnya surrender aja guys ya. Ini musuhnya surrender aja udah enggak usah main anjir musuhnya. Ini gue udah kemenangan tuh udah ada di depan mata guys ya. Bentar guys. Gue masih belum ngerti tadi itu masalahnya ada item sepatu belum sempat gue pencet dia udah hilang. Nah itu gue gak ngerti tuh. Nah ini kayak gini nih apa sih anjir. Emosi loh gue. Oh dia otomatis gak bisa dipencet ya. Fatbox itu apa sih. Guys ini gue gak ngerti guys. Komen di bawah guys. BOD. Gimana sih anjir? Bukan Mia keluar terus, guys. Tahu gitu gue pakai Mia tadi, guys ya. Jilong juga keluar terus loh. Kita nabung dulu apa? Oh, nggak bisa kan 6, guys. Nggak bisa. Kita nabung dulu coba sabar.
sabar guys ya. Main sabar dulu, santai. Ini itemnya gimana sih caranya, cocok? Woi, ini memang gak ada itemnya atau gimana sih, guys? Bentar-bentar, guys. Oke, ini harusnya gue menang sih, guys. Ini gue yakin menang. Ini gak mungkin kalah ini, guys ya. Ini gak mungkin kalah, guys. Slow-slow, guys. Ini kayaknya gue skip aja, guys ya. Sampai nanti late game atau pas siapa tahu gue bisa menang kan? Gue skip aja biar gak kelamaan durasinya, guys ya. Oke, guys. Ini sudah memasuki late game ya, guys ya. Sudah memasuki late game dan jujur gue sebenarnya nggak begitu paham guys ya, tapi ya gue coba-coba untuk ngerti lah. Jadi di sini tuh kayak ada combo-kombonya gitu guys ya, ada kombonya, combo Maxman, Assassin, Magic dan lain sebagainya seperti biasa. Dan gue nggak tahu ini sini sebenarnya yang gue pasang ini bener atau kagak guys ya, gue ngarang aja anjir. Tapi masalahnya karena gue ini udah terlalu dewa ya guys ya, jadi gue tetap bisa menang guys. Kalian bisa lihat guys, ini musuhnya akan terbantai guys ya. Ini karena mungkin masih warrior guys, jadi masih gampang guys. Emang terlalu mudah guys ya. Wih, sakit banget. Ini yang sakit tuh Claude guys. Claude-nya tuh mantep guys. Dan di sini kalian bisa lihat guys, canggih gua itu udah level 3 anjir bintangnya. Berapa detik musuhnya end langsung ya guys ya. Kan gua udah bilang, gua tuh udah terakhir jago gitu loh guys ya. Bentar-bentar nih, harusnya level 3 lagi nih Baxia gua nih. Baxia, kita cari level 3. Intinya sih kita cari tank dulu, terus untuk core-nya kalian bisa assassin, bisa MM dan lagi Balearic. Balearic gua udah punya 6, 2 lagi untuk level 3. Ada Kagura. Oh, kita masih lawan ini jungle. Dan di sini itemnya kalian bisa pakai ini, ada macam-macam guys. Sepatu nggak usah lah, apa ya guys ya. Ini kita kasih item, kita kasih BOD sepatu. Nah gini ya, coba ya guys ya. Nah ini gue bingung nih guys, ini item magicnya kagak ada guys ya. Kita kasih sepatu armor aja anjir. Terus tank gue kagak ada ininya, kagak ada armornya. Pakai deh. Gue sebenarnya masih belum paham tentang item-itemnya sih. Maksudnya pengambilan item itu seperti apa, gue masih agak-agak bingung guys. Damage coy 1900 anjing, 2000 cuk. Ini sih OP banget. Poin gue masih 100 guys, belum terkalahkan guys. Tadi kalah doang sekali di awal, itu masih pemanasan guys ya. Udah pasti menang, ini gue udah pasti menang guys, gak mungkin kalah guys ya. Nah ini item-item gini nih anjir. Athena Shield kan. Tuh guys, gue udah punya Athena Shield, cara pasangnya gimana anjir. Nah dapat guys Athena Shield. Ngapain gue taruh di Gushen ya guys ya. Taruh di tank lah coy, taruh di Akai aja kali ya guys ya. Kayaknya semua bisa pakai item deh guys. Jadi semua tuh bisa pakai item guys. Lucu anjir ini game. Tuh kan. Tuh. Semua bisa pakai item guys. Udah pakai gitu lah guys ya. Gue bingung sebenarnya jelasin nih guys ya. Makanya kalian yang lebih ngerti dari gue silahkan komen di bawah. Kalau perlu kita mabar guys. Ayo mabar. Tapi gue gak tahu nanti gue pakai ID yang mana ya. Mau pakai ID yang MC dari Best 100% asli. Atau mau pakai yang Pak Bambang. Nanti gue kasih tau lah di Instagram gue ya. Dan kemungkinan besar gue bakalan mainin game ini. Gue bakalan suka banget sih dengan game yang tipenya seperti ini, seperti Chess Rush. Jadi gue bakalan ngapus di luar joki, di luar live streaming. Dan kalau kalian mau mabar silahkan. Nah, mungkin gue bakalan pakai yang Pak Bambang deh. Gue bakalan pakai ID yang Pak Bambang aja kalian. Tapi yang Pak Bambang itu siapa tahu nanti nggak bisa kebuka ya guys ya. Nomor satu guys, easy peasy ya guys ya. Terlalu jago. Gue takutnya nanti yang Pak Bambang itu belum kebuka ininya. Tapi nanti kalau misalnya yang Pak Bambang itu kebuka, gue bakalan pakai ID yang itu guys. Tapi kalau nggak kebuka, gue bakalan pakai yang ID ini aja guys ya. Oke, gue berhasil juara satu guys ya. Terlalu mudah guys. Memang gue tuh jago parah ya guys. Kita screenshot dulu guys. Nggak ada obat anjir. Buh. Kombonya nggak jelas guys. Sebenarnya ini kombonya ini nggak jelas guys ya. Gue nggak tahu ini combo apaan. Tapi yang penting udah menang guys. Yang penting menang dulu guys. Masalah combo belakangan guys ya. Tapi nanti kalau kita sudah memasuki tiers mungkin kayak epic legend itu harusnya kita sudah mengerti tentang combo guys. Karena ini masih warrior, ini nggak usah combo-comboan nggak masalah guys ya. Oke, jadi itu aja guys, mungkin sedikit video dari gue tentang masalah Magic Chess. Kalau kalian pengen lanjutin tentang konten ini, terus di komentar di bawah. Gue bakalan sering-sering bikin konten tentang Magic Chess dan gue yakin gue bakalan jadi pro player di Magic Chess guys ya. Sombong amat ya, nggak apa-apa, dikit-dikit sombong guys ya. Nanti gue bakalan jelasin misalnya kayak kombonya gimana-gimana, tunggu aja konten gue selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, udah sampai akhir. So, jangan lupa di like, di share, komen, dan juga di subscribe. Thank you. Bye.